Ya, saudara-saudara, para penonton sekalian dari kesebelasan Gavita FC Tawangmangu menurunkan para pemain penjaga gawang. Ada Marsudi nomor punggung 1, barisan belakang ada Lemon nomor punggung 26, Lemon dengan nomor punggung 26, juga Eko nomor punggung 4, Aicu nomor punggung 37, Icu nomor punggung 37. Namun akan segera dimulai. Kita tunggu dan kita nanti. Kick off babak yang pertama, Grand Final Persika Legend Gavita FC Tawangmangu sudah dilakukan. Di sana Warno. Oh, tendangan yang cukup keras namun mampu dimentahkan barisan belakang dari Gavita FC ini. Serangan balik dilakukan. Gagal lagi. Cukup cepat dihalau oleh Lemon Eksklusi. Oh, kelihatannya Heru. Heru, saudara-saudara, mampukah kali ini peluang emas 24 karat yang diberikan atau dimiliki Heru ini? Bung Marsudi, persiapkan diri anak Bung Heru. Baiti ada di sana, lihat liukan badan, landas lagi, sodorkan, ada betul, mencoba melawan teman, oh, purna sekali, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, kakno dari arah belakang, Marsudi, oh, cukup cepat dilakukan, Eko tadi, purna angkat ke mulut gawang, dari arah belakang, satu pemain di sana, ada Eko, namun Baiti, sendirian ke belakang, umpan diterima Agus, sendirian langsung angkat ke tengah, oh, kontrol dada yang cukup, ya, sama dengan Ute, angkat ke mulut gawang, berbahaya Marsudi. Memang kali Lepo masih maju ke depan di sana. Lepo angkat ke mulut gawang. Berbahaya. Purna dibayang-bayangi Lepo. Purna terlalu berbahaya kali ini. Masih ada Baiti. Masih Baiti sendirian angkat ke mulut gawang. Berbahaya. Namun lagi-lagi dapat dipatahkan begitu saja para penonton sekalian. Di barisan belakang dari kesebelasan Gavita, Eko kuasai bola lagi. Langsung ke mulut gawang, berbahaya. Namun apa dicatat kembali Haipin. Barisan belakang dari kesebelasan Gavita FC ini lagi-lagi mampu menghandaskan beberapa kali gempuran yang dilakukan para pemain dari Persino. Masih Warno, umpan diterima Baiti, berbahaya. Patah lagi sudah, di sana ada Bejo, masih Bejo. Gol datang, angkat ke mulut gawang. Namun sayang kali ini Kano langsung angkat ke mulut gawang, berbahaya. Yang cukup ketat ada Bejo, berbahaya Kano. Namun apa dikata lagi-lagi masih ada Takim. Lemon dengan tinggi kuasai bola, angkat ke tengah. Heru salah pengertian, kandas lagi para pemain belakang dari kesebelasan Gavita. Masih ada Lemon, berbahaya saudara-saudara. Namun cukup tenang barisan belakang dari kesebelasan Gavita ini. Liuk-liukan badan, ada Jati, masih Jati angkat ke tengah. Gol Katam yang dituju, kandas lagi. Penguasaan pemain dari kesebelasan Persika akan melakukan tendangan bebas. Masih ada Harun langsung ke mulut gawang. Oh, El Katno, berbahaya, kemelut jatuh ke tanah. Oh, berbahaya. Tiga dipersiapkan dari kesebelasan Gavita, Harun membentur pagar betis para pemain dari kesebelasan Gavita. Gagal lagi, tipu cukup api Heru. Namun ke mulut gawang, tepat. Meskipun lepas, berbahaya kali ini saudara-saudara. Masih Katno cukup cerdik kali ini, berikan Warno dari arah belakang. Masih Katno dikejar cukup cepat. Isnu kembali terima, angkat langsung ke mulut gawang. Namun masih menghadapi bola. Kita nanti bersama-sama. Masih ada Baiti. Apa yang terjadi para penonton sekalian? Keraguan-keraguan terjadi kali ini. Sepak pojok yang dilakukan Baiti sudah dilakukan, berbahaya. Ada Warno di sana. Namun lagi-lagi gagal para penonton. Agus dari arah belakang, Harun kembali arahkan kepada Baiti. Namun apa dikata kali ini? Masih ada Baiti. 1, 2, 3, 4. Baik Lemon, Edun Katam dan kawan-kawan kali ini. Marsudi pun telah mempersiapkan diri di bawah mistar gawang mereka. Siapakah kali ini yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Heru, juga ada Takim. Bung Warno, kaki tak saksikan Takim. Namun sayang saudara-saudara, tendangan kaki kiri kali ini gerak tipu yang dari kesebelasan Gavita. Ignu
Marsu kuasai gula, masih melihat rekan-rekannya, masih ada Purnan, angkat ke mulut gawang, gesang. Kali ini Hedi penyelamatan, 2-3, 4 pemain dari Kapeta, tungkup belek kali ini di jantung pertahanan dari Persika Legend. Apakah yang akan terjadi? Berbahaya! Balik dilakukan dari Kapeta, namun tarikan belakang dari kesebelasan Persika ini, saudara-saudara. Marsudi kita saksikan Isnu, namun membentur ke salah satu pemain dari kesebelasan Kapeta ini. Masih Isnu kuasai bola, tadi awapan pendek, diterima Baiti ke belakang. Anto di sana Karno, lagi-lagi terjadi lebar di sana lewat kaki jati. Berbahaya, namun mampu dibaca begitu saja oleh Harun. Baiti, masih Baiti sendirian, angkat ke tengah. Karno, masih Karno, saudara-saudara, angkat langsung ke mulut gawang. Masih ada tadi, angkat ke mulut gawang.